Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Johan Sebelah Saja. Kali ini membuat tutorial cara masang kamera mundur Toyota Sienta. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Yuk. Langkah awal kita membuka door frame bagian pintu belakang mobil Toyota Sienta. Setelah itu kita mencopot ini lampu plat nomor orisinilnya Sienta, diganti yang ada kameranya ini kalau dari belakang. Jadi nah ini dari belakang sudah terpasang kamera. Oke. Setelah itu kita membuka ini karet orisinilnya Sienta, karet kabel. Lalu kita masukkan ini kawat panjang. Ini fungsinya untuk memancing kabelnya. Ini teman-teman. Ini lumayan lama mancingnya biasanya. Karena kalau nggak dipancing lewat luar sini jelek. Biar rapi harus lewat dalam sini ya teman-teman. Adek, ini sampai keluar kawatnya. Ini proses pemancingan. Ini membutuhkan kesabaran nih, nggak membutuhkan kepintaran kalau mancing kayak gini. Penting harus sabar. Adek, aja lah nong, apa ini? Tak mancingi. Ini adik saya. Ini harus sabar teman-teman. Dari sini nggak keluar. Kesabaran, nggak butuh orang pintar ini. Dari sini sulit. Ya teman-teman, ini saksikan sendiri, bukan salah, bukan dirimu ya. Kalau dia keluar mancing ini loh teman-teman. Nah ini berpancing. Nah klap pancing kita solasi. Kita tarik ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan teman-teman,
sabar teman-teman, harus sabar. Ini dengan coba saya skip. Setelah ini kita lanjut ke bagian selanjutnya, ini pasang kuning ketemu kuning. Setelah itu ini mantepkan sini. Kalau sudah ini yang merah ikut ini, ini lampu atret plus yang hitam min. Sekarang saya mau nata kabel. Dek, nebono dek. Nah, nata kabelnya lipat atas ini teman-teman. Nah, bagian atas ini plafon ini, nanti sini ikut dalam sini dalam, terus itu buka pilaran tinggal narik nanti. Ya, sudah cukup paham kan yang bagian sini sampai penataan kabel. Nanti kabelnya masuk daerah sini. Ini karetnya nanti dilepas. Oke. Setelah itu nanti masuk ke tip sini. Kalau di tipnya yang Sienta terbaru ini nggak membutuhkan setrum atret, tinggal setting. Ya. Sekarang saya mau nata kabel. Oke. Jangan pindah channel dulu, setelah ini kita lanjut videonya, hasilnya jadinya kayak apa, oke? Okay? Ya teman-teman, kita lanjutkan videonya. Ini kabelnya masih sini ya tadi. Ini. Nah ini karet nih. Dimasukkan sini kabel dari belakang tadi. Setelah itu kita membuka pilaran teman-teman. Ini pilarnya dilepas. Ini tinggal narik gini aja teman-teman. Nah, ini mobil Sienta tahun 2019. Ini sini. Adik maju dulu, Dik. Mancing kabel kok. Masuk sini, terus sini masuk sini teman-teman. Nah itu kita buka laci teman-teman. Ini lacinya dibuka. Nah kan, buka laci. Lagi.
Setelah itu kita naikkan ke head unitnya. Ya teman-teman, kita lanjutkan ini videonya. Nah, kabelnya lewat sini yo. Pilar sama atas. Ayo, jangan lewat bawah, biasanya keinjak gitu. Riskan lecet kabelnya. Ayo, ini. Ini iki lho. Yuk. Let's go. Setelah itu ini belakang tip ada tulisan ini. Nah, ini RCA ini 2 ini. Itu tulisan RCAM itu. Nah. Kalau Sienta yang baru ini enggak usah dipakai ini. Ada settingannya sendiri. Sekarang kita tes kameranya. Nah, ini kalau belum disetting ini enggak nyala. Saya pastikan enggak nyala. Ya, tak ganti lah kameranya. Ini harus masuk settingan. Pengaturan. Pilihan. Ini gangguan RCAM ini harus on. Oke. Setelah itu kita coba. Ya, udah jadi ini. Kamera itu bagian belakang mobil. Nah, sekian dulu dari saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share jika video saya ini bermanfaat ya. Ini teman-teman bisa. Oke, terima kasih.